Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat boneka minion dari kertas Asturo. Teman-teman tahu kan dengan boneka minion? Boneka yang menjadi salah satu tokoh kartun yang sangat populer ini ternyata bisa dibuat dari kertas Asturo loh. Apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, kita buat tabung seperti ini menggunakan kertas Asturo yang kaku ya, teman-teman. Setelah itu kita gunakan gunting, spidol, kemudian lem, yang selanjutnya lakban. Untuk kertasnya, yaitu kertas Asturo warna kuning, kemudian kertas Asturo warna biru, yang selanjutnya kertas Asturo warna hitam, kemudian dibuat pola seperti ini, dan kertas Asturo warna putih. Untuk cara membuatnya, kita buat tabung seperti ini, kemudian potong kertas Asturo warna kuning, dipaskan dengan tabungnya seperti ini. Setelah pas, kita lem, kita beri lem, kita lem. Kita lem, kita gantungkan seperti ini. Akan jadi seperti ini. Kemudian untuk lebih mempererat, kita gunakan lakban. Kalau sudah seperti ini, langkah yang selanjutnya kita buat pola untuk bajunya. Caranya, kita paskan kertas Asturo warna biru ini separuh dari badannya, kemudian dari tabungnya, kemudian kita potong dengan cara seperti ini. Kemudian kita gunting. Sudah seperti ini, maka kita tempelkan. Lalu kita tempelkan. Kita paskan dulu. Kemudian kita beri lem untuk menempelkan. Setelah itu kita tempelkan. Akan jadi seperti ini. Kemudian kertas Asturo yang hitam kita beri pola seperti ini untuk kacamatanya. Setelah selesai, kita tempelkan menggunakan lem. Setelah itu kita tempelkan. Jadi seperti ini. Kemudian kertas Asturo warna putih tadi kita buat bulatan seperti ini untuk kelopak mata. Kita gunting.
langkah selanjutnya, kita tempel kertas astro warna putih ini ke tengah-tengah kertas warna hitam. Kita beli lem. Kemudian tempelkan. Kita tempelkan sampai benar-benar melekat. Setelah itu, kita buat pola untuk matanya menggunakan spidol. Setelah itu kita buat pola bibir untuk bibirnya. Setelah itu kita buat pola sebagai kancingnya. Kita buat di tengah-tengah seperti ini. Setelah kita beri kancing di tengah-tengah, kita beri kancing di bagian sampingnya. Jadi seperti ini. Inilah kertas boneka Minion terbuat dari kertas Asturo. Nah, inilah kertas boneka Minion terbuat dari kertas Asturo. Untuk para sahabat, selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.